Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang keenam, Surah Al-Qadar. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Surah Al-Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi dengan membawa rahmat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga membawa setiap urusan yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di tahun itu hingga tahun yang akan datang. Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan dan kesejahteraan hingga terbit fajar. Pada bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, banyak umat Islam yang menjalankan iktikaf dengan berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sungguh malam itu sangat dinantikan orang beriman. Keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Malam diturunkannya Al-Qur'an dan ampunan bagi yang menghidupkan malam tersebut. Dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah jernih lagi terang, seakan-akan ada rembulan yang terang benderang, tenang lagi sejuk, tidak ada dingin padanya, tidak pula panas, dan tidak pula ada pelemparan bintang atau meteor pada malam itu hingga pagi. Dan sesungguhnya tandanya adalah bahwa pada pagi hari, matahari keluar dengan sempurna tanpa ada kesilauan padanya, seperti bulan pada bulan purnama. Setan tidak halal untuk keluar bersama Lailatul Qadar pada hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Tahukah kalian apa yang dinamakan malam Lailatul Qadar itu? Pernahkah kalian iktikaf pada bulan Ramadan? Apa yang kalian lakukan dalam iktikaf tersebut? Mengapa kalian iktikaf? Acara apa yang kalian ikuti dalam bulan Ramadan di kampung? Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Barang siapa beribadah pada malam itu, ia akan mendapatkan kemuliaan yang nilainya lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Pada pelajaran 6 ini, kita akan mempelajari terjemahan Surah Al-Qadar. Selain itu, kita juga akan mempelajari kandungannya. Untuk itu, ikutilah baik-baik pembahasan berikut ini. A. Lafal Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97, terdiri atas 5 ayat. Berdasarkan tempat turunnya, Surah Al-Qadar termasuk dalam Surah Makkiyah. Dinamakan Surah Makkiyah karena turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Al-Qadar berarti kemuliaan. Marilah kita baca lafal Surah Al-Qadar dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. B. Menerjemahkan Surah Al-Qadar. Setelah membaca dengan benar, perhatikan arti kata yang ada dalam Surah Al-Qadar. Jika memperhatikan arti kata yang ada dengan seksama, kalian pasti dapat menerjemahkan Surah Al-Qadar dengan baik. Yang pertama, mufradat atau arti kata. Inna artinya sesungguhnya kami. Anzalnahu artinya kami telah menurunkannya. Fi artinya di. Lailati artinya malam. Al-Qadri artinya kemuliaan. Wama artinya dan apakah. Adroka artinya kamu tahu. Khairun artinya lebih baik. Min artinya dari. Alfi artinya 1000. Syahrin artinya bulan. Tanazzalu artinya turun. Al-Malaikatu artinya para malaikat. Ar-Ruhu artinya malaikat Jibril.
Fiha artinya di dalamnya. Bizni artinya dengan izin. Robbihim artinya Tuhan mereka. Kuli artinya setiap atau segala. Amrin artinya urusan. Salamun artinya sejahtera. Hiya artinya dia atau malam itu. Hatta artinya sampai. Matla'i artinya terbit. Al-Fajri artinya fajar. Setelah membaca arti kata per kata dalam surah Al-Qadar, terjemahkan secara keseluruhan dalam buku kalian. Kemudian cocokkan dengan terjemahan berikut ini. Yang kedua, terjemahan surah Al-Qadar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ayat kedua artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat ketiga artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat keempat artinya, pada malam itu turun para malaikat dan roh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dan ayat yang kelima artinya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kemudian kandungan surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Menurut Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Artinya Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Kita sering menyaksikan bahkan mengikuti acara peringatan Nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an adalah malam pertama kali Al-Qur'an diturunkan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Maksudnya, ibadah pada malam itu nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira sama dengan 84 tahun. Jadi, kalau kita beribadah pada malam itu, pahalanya lebih baik daripada beribadah 84 tahun. Padahal, rata-rata umur manusia adalah 60 tahun. Bagaimana cara kita memperoleh Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tuntunan kepada kita untuk melakukan iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Namun, pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, iktikaf lebih disunahkan. Selama iktikaf, kita dianjurkan untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan perbuatan baik lainnya. Selama itu pula, kita harus menjauhi perbuatan tercela, seperti berbohong, membicarakan kejelekan orang lain, atau berkata kotor. Begitu mulianya Lailatul Qadar hingga para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerahnya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya dan memberikan ampunan sepanjang malam hingga terbit fajar. Kalian mungkin pernah mendengar bahwa malam kemuliaan atau Lailatul Qadar ditandai dengan malam yang cerah, langit bertabur bintang, serangga dan jangkrik bernyanyi merdu, serta pohon-pohon merunduk syahdu. Mahfuzat, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena kebaikan budi pekerti, bukan karena keturunan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.